Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya guys ya. Oke, kali ini saya bertemu sama Mbak siapa? Mona. Mbak Mona? Iya. Mbak Mona, oke langsung aja ya, saya mau tanya-tanya nih, boleh ya? Boleh. Mbak Mona di Hong Kong udah berapa lama? Aku udah 10 tahun. Wah, banyak banget ya. Iya, 10 tahun. Dan satu majikan? Satu majikan, betul. Oke. Terus selama 10 tahun itu kegiatannya apa aja sih? Kalau dulu kan aku liburnya hari Jumat, jadi liburnya ya cuman jalan, duduk, makan, ngobrol saja sama teman-teman. Nah, terus sekarang kegiatannya apa? Kalau sekarang mulai tahun 2017, aku kan liburnya ganti hari Minggu, jadi sekarang tuh ada kegiatan. Oh, kegiatannya apa aja itu? Kegiatannya tuh macam-macam sih. Sekarang ini lagi, kalau dulu belajar ngerias ya, tapi sekarang udah ngajar. Oh, udah ngajar ya. Dan selain ngerias, ada lagi nggak? Nggak sih, kalau dulu sih bikin tas ya, tapi sekarang kayak waktunya itu kayak berkurang gitu loh, jadi nggak bisa yang kayak dulu sebelum ngerias tuh kan. Kalau sebelum ngerias aku bikin tas, terus sekarang udah ngerias ini nggak bisa, waktunya nggak cukup, nggak kebagi. Itu belajarnya dari mana tuh bisa bikin tas, bisa ngerias itu otodidak apa belajar dari temen lagi gitu? Kalau dulu aku diajarin sama temen aku, ya biasalah libur bareng-bareng gitu kan. Dia kan bikin tas, aku kepo nih, kamu lagi bikin apa? Katakan gitu kan. Terus dia bilang, bikin tas, aku mau dong belajar. Ya udah diajarin sekali, terus aku belajar lewat YouTube. Gitu. Lewat YouTube juga ya? Ya. YouTube juga. Oh ya, di situ juga banyak tutor-tutor juga kan? Iya benar. Jadi bisa dibilang otodidak ya? Iya. Tapi dasarnya diajarin dulu diajarin. Sih. Diajarin. Gitu. Tuh. Punya selain itu, sampean juga ngevlog juga ya? Iya. Akunnya apa nama channelnya? Monago. Monago. Iya. Terus katanya mau bikin yang baru lagi nih apa, biar aku sekalian promosiin. Kalau yang iya Monago yang lama udah nggak kepake lagi. Udah nggak kepake lagi. Ya. Okay. Tapi sekarang lagi mau baru mulai sih, baru mau merangkak sih. Soalnya kan merangkak lagi. Pakai jalan lurus aja deh, nggak mau jalan yang bengkok. Soalnya kapok. Oke, guys ya. Ini ya untuk teman-teman yang mau jadi YouTuber, mendingan yang jujur aja, pelan nggak apa-apa ya. Merangkak ya. Merangkak dari bawah itu lebih baik dan lebih aman. Ya. Jadi aku mau pesan sama teman-teman nih, kalau mau niatnya nge-YouTube itu ya apapun itu kita harus jujur ya. Maksudnya itu kita jangan pakai jalan yang okay lah kalau kita pakai jalan yang kayak gitu kan mungkin lebih cepat menghasilkan, tapi kan keamanannya nggak ada yang bisa jamin gitu loh. Tapi kalau kita pelan-pelan ya, pertama niatnya kita cari duit ya, terus kedua itu ya niatnya kita nyimpen video kita gitu loh. Jadi suatu saat dokumentasi kalau misalkan nanti kita udah pulang kampung atau nanti saat kita udah tua gitu kan, nanti kita bisa ngelihat lagi itu video-video kita gitu loh. Mbak Mona ya, di sini kerjanya itu jaga apa sih? Aku jaga nenek sih. Satu di mana? Di Wong Chu Hang. Oh, Wong Chu Hang itu daerah sini ya, daerah dekatnya Ocean Park, satu jam setelah Ocean Park. Oh, daerah situ. Jadi teman-teman yang barangkali di daerah Wong Chu Hang ketemu sama Mbak Mona yang cantik ini, silakan disapa ya. Disapa ya, jangan diem aja. Dulu Mbak Mona pengalaman selain di Hong Kong itu di mana aja? Oh, kalau aku dulu pengalaman pertama kali kerja ya itu di Singapura. Di Singapura? Iya, di Singapura. Gimana kondisi di Singapura? Di Singapura ya sedih sih ya, soalnya kan nggak boleh libur. Nggak sebebas di Hong Kong. Kalau di Hong Kong kan kita bisa dapat libur seminggu sekali, tanggal merah juga. Jadi kita tuh disamaratakan sama orang-orang lokal gitu loh. Kalau di Singapura itu minta-minta, mohon banget, aku mau libur dong, mem, kasih dong. Itu pun belum tentu dikasih.
karena kan dulu apa ya di waktu di sana tuh kan aku masih termasuk masih kecil banget gitu ya, jadi nggak bisa ngelawan, nggak bisa nggak bisa pertama bangka. Kali ke bekerja di luar negeri ya. Iya, jadi kita harus bawa diri gitulah, jadi nggak bisa kayak kayak sekarang itu kita dikit-dikit bantah, kita dikit-dikit ngelawan. Maaf ya teman-teman, jangan ditiru ya. Kalau setidaknya majikan nggak baik ya, kita bisa ngelawan sedikit, tapi kalau majikannya itu baik, sekiranya baik sama kita, jangan ngebantah ya. Iya, betul. Cukup. Jangan ditiru. Terus, gaji di Singapura itu berapa dulu? Kalau di Singapura tuh aku masih tahun 2005, 2005-2006 lah. Jadi, 2005. Masih 240, 240. Kurang lebihnya segitu, soalnya udah lama banget sih dollar, ya lupa aku. Dolar Singapura? Iya, dolar Singapura. Kalau dirupiahkan berapa? Di rupiahnya dia dikali aja. Soalnya dulu aku gak pernah pegang uang sih. Aku tuh dulu kirim uangnya tuh si bos. Jadi kalau misalkan gajian tuh aku gak pernah kirim, gak pernah pegang uang. Jadi misalkan nih, Mona kamu udah mau aku udah kamu udah gajian nih. Mau langsung dikirimin apa gimana? Ya udah kirimin aja. Jadi aku gak mau tahu urusan itu. Taunya nanti kalau aku telepon, Pak, aku udah kirim tadi udah sampai belum? Oh, udah. Tuh. Enakan di sini apa di Singapura? Enakan di Hong Kong dong. Hong Kong is the best lah. Di Hong Kong. Aturannya juga, hukumnya juga sama rata ya, guys ya. Enggak dibeda-bedakan ya. Iya, kalau di Hong Kong tuh sama aja walaupun orang lokal, orang pendatang itu kalau misalkan kita salah ya udah salah aja, dihukum aja gitu loh. Jadi enggak tebang pilih gitu. Bagus di Hong Kong. Makanya Hong Kong itu terlalu indah untuk ditinggalkan. Makanya jangan ditinggalkan. Susah banget untuk meninggalkan Hong Kong ini, sumpah susah banget. Kayaknya awalnya kan mau 2 tahun ya. 2 tahun terus nambah lagi. Sampai sekarang sampai 10 tahun kan. Ada rencana untuk pulang nggak? Rencananya sih nanti tahun 2024. Mbak Mona ini maaf, statusnya single? Single. Single asli, single asli. Nikah. Belum nikah. Kalau saya bukan ya. Tahu ada yang mau daftar? Iya. Silakan DM aja. Komen aja. Rencana di Indonesia itu mau buka usaha apa? Oh, ada rencana enggak? Rencana sih, tapi kan kembali ke Gusti Allah aja nanti ya. Rencananya sih nanti mau buka usaha salon. Jadi di rumah itu udah ada salon, tapi yang ngejalanin tuh masih keponakan sih. Ini nanti insya Allah nanti kalau udah pulang kampung, aku pengen buka usaha rias, usaha rumahan gitu sih. Jadi kalau bisa tuh jangan pergi jauh-jauh lagi gitu loh. Udah saatnya nungguin orang tua, keluarga. Mona tadi di Singapura itu berapa lama? Aku di Singapura 4 tahun. 4 tahun dari tahun? Ya tahun 2005 ke 2009 ya? 2008 apa 2009? 2009. Iya, 2009 aku pulang ke Indonesia, kemudian sekitar setahun atau setahun setengah aku baru ke Hong Kong. Iya. Dan sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Ya. Kurang lebihnya gitu sih kalau aku nggak salah, kalau nggak silap ya. Soalnya kan udah lama banget sih, jadi agak-agak lupa gitu. Terus Mbak Mona itu asli mana sih Indonesianya? Aku dari Lampung. Hai Lampung. Jauh sekali Lampung. Dari Lampung Timur. Oh, Lampung Timur. Iya, Lampung Timur. Lampung Timurnya mana? Lampung Timurnya desa Pugung Raharjo. Oh, Pugung Raharjo. Ya, pasar Pugung Raharjo itu nggak jauh dari situ. Jadi bagi kalian yang nonton, kalau kebetulan kalian yang berada di Lampung, Lampung Timur dan di daerah Pugung Raharjo, halo, salam kenal. Halo Lampung. Oh ya Mbak Mona, ya. Sekarang kan pakaiannya pakaian kebaya ya, ada acara apa sih? Oh, ini tadi kan cuman main-main aja sih, karena kan kalau misalkan libur hari Minggu itu biasanya tuh nggak sempet mau dandan-dandan kayak gini. Jadi kok rasanya tuh pengen banget, udah lama banget aku tuh neng, lama banget pengen dandan-dandan kayak gini. Tapi waktunya selalu nggak nuntut, karena kan tahu sendiri kan, kadang-kadang suka sibuk, terus bawaannya tuh banyak. Jadi ya hari ini mumpung hari ini nggak seberapa, nggak seberapa sibuk banget, jadi ya. Kebetulan tadi yang belajar juga selesainya udah agak awal, jadi
ya udah aku dadadadan kayak gini. Jadi nggak ada cara apa-apa, cuman nggak ada cara apa-apa, nggak ya? ada. Cuman kepingin aja iya, gitu ya. Dandan gini okay. aja sendiri gitu kan. Mona ini jomblo? Punya. Insya Allah. Jadi pulang itu rencana nikah juga ya nanti. Insya Allah doain ya, doain nggak berantem berantem lagi. Amin, semoga lancar ya. Oke teman-teman, sekian dulu bincang-bincang kita. Terima kasih untuk Mbak Mona udah mau sama. Udah mau di aja berbincang-bincang dengan saya. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau menonton video saya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke. Dadah.